Aku tahu ini semua takdir. Aku tahu ini sudah terjadi. Panah ni. Mai, mai video ana mai. Teduh lagi. Lagi pun bami pun tak tahu ni apa rasa ada ni. Umai video ana. Tak ni hitam tak tahulah. Kenapa kalau hitam pun? Bami nak saya lain ke? Taklah, bukan maksud bami macam tu. Kalau boleh tu biar bami je hitam. Ha, Umai tak boleh sebab Umai ni salah satunya bidadari bami. Ha, pidak nah. Biar bami cek ni. Tak mau. Tak ada sini. Hai, payah je ni ketegak ni. Aduh, yang kaitan ni pun satu bab. Celah-celah ni nak osok sebelum ni tak pernah osok pun. Sabar. Ni kan ujian. Kita kena laluilah. Mana tahu nanti ke depan bami boleh pakai kereta yang lebih selesa. InsyaAllah lah. Umai, Bami nak minta maaf lah. Sebab yalah, selama Umai duduk dengan Bami ni, Bami banyak menyusahkan Umai. Yalah, Bami tak macam lelaki lain yang boleh bagi macam-macam dekat girlfriend dia kan. Tak apa Bami, soal tu Umai tak ambil kisah pun. Kita kan dah berjanji nak sehidup semati sama-sama, selesaikan sama-sama. Terima kasih lah sebab faham Bami. Dah lah Bami, tak payah fikirkan yang tu. Sekarang ni kereta ni macam mana? Bami dah tahu ke punca dia sebab apa? Bami, mana Bami nak tahu apa punca dia? Jadi kepala pomen boleh eh? Selebihnya tu sorang kat bakar. Okey, lah ni macam ni. Umai call Towin, biar mereka yang settle, kita tak payah pening fikir. Ha, tak payah. Tadi Umai cakap apa? Umai kata hidup apa? Susah senang sama-sama kan? Apa kata lah ni kita tolak? Haa, better kita tolak. Bami! Tak payahlah. Biar Umai yang settle semua ni. Tak payahlah. Kita boleh lah lagi kos repair lagi, kos towing lagi. Tak apa, soal kos tu Bami jangan fikir. Biar Umai yang bayar. Tak maulah, tak segar lah nak menyusahkan Umai malah Bami. Bami! Yalah, yalah, yalah. Jom sikit, lagi senang towing nak masuk ke apa ke mudah. Bami nak tolak ni. Tepi, tepi. Duduk belakang. Jangan tolak tau. Biar Bami sorang-sorang tolak. Umai duduk belakang. Umai duduk belakang. Umai, boleh tak minta tolong Umai bawa kereta? Bami tiba-tiba rasa macam, aduh, ni kepala lah. Alasan lah tu. Yalah, yalah, Umai bawa. Duit aku bilang nak bayar. Apa ni? Bami, sebab apa ni? Hang siapa? Lah ni kau cakap dengan Hang, Tina. Ni urusan aku dengan dia. Hang jangan masuk campur. Hang diam. Aku bukan tak mahu bayar duit Hang. Bawa-bawa ni raja aku rasa. Aku kena duit tu dulu. Bagilah aku masa nanti. Nanti aku bayar lah. RM5 pun susah sangat. Nak bayar ke baru? Okey, lah ni aku janji dengan Hang. Dulu lupa aku bayar. Sudah. Lah ni aku tak mahu dengar apa-apa lagi. Aku nak Hang settle duit tu hari ni juga. Kalau Hang tak boleh settle hari ni, Hang tahu nasib Hang baru. Berapa dia hutang Hang? RM500. Hang mampu bayar ke Tina? Tak payahlah Umai. Bami boleh. Selamat ada Tan. Awak Umai bayar tadi. Benda. Benda Bami boleh settle sendiri lagi lah. Awak Bami tak beritahu yang Bami yang kita hutang. Nasib ada Umai tadi. Kalau tak ada Umai tadi, apa jadi dengan Bami? Masih lah tolong bayar. Bami sebenarnya banyak menyusahkan Umai. Ngalang siapa dapat lelaki macam Bami. Awak cakap macam tu. Semua orang ada ujian masing-masing kan? Walau macam mana pun, Umai akan tetap ada dengan Bami. Malam bantu aku untuk meluluhkan dia. Bintang bantu aku.
Mai, tunggulah sat. Apa lagi Aziz? Mai tak nampak ke efek Aziz sebelum ni? Aziz betul-betul suka kat Mai. Tolonglah teman Aziz. Tapi Aziz tahu kan, Umai mesti ada hubungan dengan Bami. Tak habis-habis dengan Bami. Bami bukan ada apa pun. Dah lah miskin. Dah pakai selekeh. Tinggal je lah. Walaupun dia tak ada apa-apa, dia miskin, dia selekeh, tapi dia tetap mahal di mata Umai. Mai, tolonglah. Sekali ni je. Tolonglah terima Aziz. Sudah Aziz. Cukup.